Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber semua. Pada kesempatan kali ini Jambi Motor Group ingin berbagi triknya ya, bagaimana cara melepaskan paut L ya yang di kaliper. Ini dia macet ya. Yang atasnya macet. Persegi L5-nya ini dia udah bulat ya. Jadi otomatis pengunciannya jadi selip. Ini kalau standarnya pakai ini. Oke. Kalau mau dibor ini lama ya. Untuk solusi cepatnya kita bisa gunakan nih kunci M6 namanya ya. Nah, ini nih. Kunci M6. Ini solusi cepatnya pakai ini. Ini kalau di tempat sobat semua di toko offline-nya ini susah dicari, bisa di online ya, di Bukalapak. Nah, ini kayak ini. Oke, langsung aja kita praktekkan. Nah, kita masukkan terus kita pukul dulu ya. Kita ambil lurusnya ya, kita ambil senternya. Jangan miring. Kita bisa gunakan kunci T10, tapi kalau kita pakai kunci 10 agak dalam sedikit ya, biar enggak meleset nantinya. Atau kalau mudahnya kita bisa gunakan kunci pengetok kayak gini, kunci shock 10. Kita pukul nanti berlawanan jarum jam ya. Nah, ini lebih cepat daripada dibor. Oke. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe di Jambi Motor Group tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Motor Group. Oke.